Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah tahun 2021 yang digelar di Ambon 22-23 Maret 2021 bertempat di Gedung Christian Center Ambon. Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan bahwa kegiatan lintas OPD ini bertujuan untuk dapat meningkatkan sinergitas baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kegiatan tersebut dipimpin oleh M. Saletio selaku Asisten 1 Setda Provinsi Maluku. Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan olehnya mengatakan, pelaksanaan forum lintas OPD merupakan rangkaian tahapan perencanaan tahunan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran kota, penyelenggaraan program prioritas, dan kegiatan prioritas antar perangkat daerah. Iya, jadi acara ini adalah forum lintas OPD yang kemudian berbicara di antara OPD untuk melakukan sinergitas. Nah, sinergitas ini diawali dengan kesepakatan kita tentang prioritas-prioritas apa yang akan kita lakukan dalam perencanaan. Nah, forum inilah dilakukan desk masing-masing badan perencana dengan OPD untuk masing-masing menyepakati prioritas tersebut. Nah, diharapkan bahwa dengan menuju kepada titik-titik prioritas tersebut, kita saling sinergi satu dengan yang lainnya.